Kapolres bisa dijelaskan kronologis kejadian menimpa salah satu anggota Polsek Kawen. Baik, rekan-rekan, selamat malam ya. Jadi kejadian itu pada hari ini. Sekarang tanggal berapa nih? 11. Tanggal 11. 11 Agustus 2021. Rabu ya. Jadi pukul 16.15 waktu Indonesia Tengah. Jadi ini tersangka atas inisial NY itu dibawa keluarganya ke Polsek Anak Awayan untuk dilakukan diamankan. Kenapa? Karena pada kemarin H-1 itu yang bersangkutan ini, si tersangka ini melakukan penganiayaan terhadap tetangga tersangka. Nah, diantarlah sama dua orang dari keluarganya ini untuk diamankan di Polsek. Setelah yang bersangkutan keluarga dua orang ini balik kanan, ya, setelah mengantar si tersangka NY ini, NY ini tiba-tiba mengeluarkan sebilah pisau dan menyerang anggota penyidik pembantu reskrim Polsek Awayan sehingga menyebabkan luka di pelipis. Nah itu, nah setelah melakukan penganiayaan, yang bersangkutan langsung melarikan diri. Makanya saat ini sedang dilakukan pengejaran oleh jajaran Polsek maupun seluruh jajaran Polsek maupun dari Polres Balangan. Dan kemudian untuk rekan kita yang penyidik pembantu ini, ya saat ini dirawat di rumah sakit Balangan dan dirujuk ke rumah sakit Bayangkara Banjarmasin. Untuk kondisi anggota bagaimana? Jadi lukanya adalah perkenaan di bagian kepala di atas pelipis, ya. Pelipis sebelah. Oke, pelipis. Kemudian sebelah kiri. Nah, ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena untuk lebih lengkapnya kan, saya juga nggak mau menjadi taruhan judi, makanya kita memberikan ke yang terbaik lah. Intinya adalah biar anggota ini kondisinya benar-benar bisa terlayani dan kondisinya fit kembali. Infonya tadi sempat ada pencarian darah ya? Untuk ya, anggota yang... ada. Karena luka di pelipis itu. Nah, kemudian juga teman-teman, masyarakat juga ada yang membantu tuh. Karena golongan darahnya AB, jadi dari masyarakat, kemudian dari polisi sendiri, internal kita, memberikan donor darah untuk antisipasi, untuk takutnya kekurangan dorongan darah AB itu. Nah, ketika melakukan interogasi itu, Pak, si anggota ini sendiri atau di Polsek saat sendiri? Atau dia ada temannya. Jadi si tersangka ini, ya namanya kita baru menyerahkan terus diterima dari warga masyarakat, ya keluarganya, itu juga... Ya, tidak mengira itu. Kemudian juga ya, untuk si hasil dari pengumpulan bahan keterangan, bahwasanya yang bersangkutan ini, si TSK NY ini, sebelumnya juga sudah pernah melakukan penganiayaan terhadap tetangga-tetangganya. Nah, apakah namun diselesaikan secara hukum adat? Nah, apakah itu dia ODGJ dan lain sebagainya? Ini kan perlu harus ada asistensi lah dari ahli ya, ahli kejiwaan. Itu masih belum saya mendapatkan kesimpulan tentang itu. Oke. Kalau alamat